Pengen buat tapi uangnya udah menipis. Ya udah deh, bikin pakai bahan-bahan ini aja ya, yang ada di dapur aja ya kak. Bikin gulali jadul seru loh bikinnya, udah simple enak juga rasanya. Di tempat kakak sudah ada yang jualan belum? Berapa nih harganya? Manis mulut gitu. Pakai bahan-bahan yang ada di dapur aja ya kak. Boleh pakai satu resep ini atau mau setengah resep juga boleh kak. Menyesuaikan bahan yang ada di dapur kakak. Nah kalau gulanya udah larut, ditambahin perasan jeruk nipis. Aduh, ada yang tanya nih, kalau nggak dikasih jeruk nipis boleh nggak kak? Ini wajib pakai ya kak, biar gulanya nggak mengkristal dan mengeras lagi kakak. Tes masukin air dingin, kalau udah kayak gini matikan kompornya. Sip deh, bisa dibagi-bagi dan kasih warna sesuai selera. Wah udah jadi nih.